juara Liga 1 BNI Hambar. Bagaimana tidak, Borneo FC seharusnya sudah jadi juara Liga Indonesia tahun ini. Walau pelatih Borneo Peter Hustra menargetkan lolos 4 besar, namun Borneo malah kokoh di puncak klasemen dan meraih juara. Liga reguler yang terasa hambar. Liga 1 yang memang sudah disepakati klub peserta Liga Kasta tertinggi di Indonesia ini dengan regulasi kesepakatan Championship Series di mana tim 4 besar akan diadu silang sehingga sampai pada final. Untuk menentukan juara Liga Indonesia 2023-2024. Kedua juara itu, reguler dan juara Liga Indonesia, terasa hambar dengan regulasi ini. Menurut Mix Sport 93, seharusnya regulasi macam itu cocoknya bila Liga Indonesia berjalan dengan dua wilayah, yaitu Timur dan Barat, sehingga peringkat 4 besar masing-masing wilayah masuk 8 besar untuk menuju partai final. Jadi aturan Championship Series tidak usah dipakai kecuali ada pembagian wilayah. Kalau musim depan bagusnya tidak memakai championship lagi bila tidak ada pembagian wilayah. Bagaimana menurut kalian?